Assalamualaikum udang-udang sekalian. Hari ini saya nak minta tolong sahabat-sahabat saya dekat TikTok ni untuk mencari orang yang hilang. Tolong sharekan video saya ni sebanyak mungkin dan juga like dan jangan lupa juga komen untuk sampaikan video ni kepada orang-orang yang saya cari ni. Baik. Tolong carikan saya orang ini. Orang ini telah berjanji macam-macam dengan kami dekat Kedah. Orang inilah juga yang kononnya mengatakan negeri ini orang nak ambil dah. The Greater Kedah dan sebagainya. Hakikatnya hari ini, orang ini telah hilang daripada radar. Itulah dia. Orang nak jadi MB, dia pun nak jadi MB. Tapi satu kerja apa pun dia tak reti nak buat. Satu projek pembangunan apa pun tak ada di Kedah hari ini. Kerja dia apa? Orang ni kerja dia apa? Orang ini kerja dia bercakap tanpa henti. Bercakap mengapu adalah kepakaran dia. Inilah dia level menteri besar yang dipilih oleh walaun-walaun di Kedah ni. Beberapa hari ini kecoh di Langkawi berkenaan dengan isu ayak. Bayangkan tuan-tuan, dalam bulan puasa ni, ayak adalah satu keperluan. Tanyalah siapa pun. Orang Melayu Islam di mana pun, ayak adalah satu keperluan untuk berbuka puasa, untuk apa ambil wuduk. Ayak ni adalah satu keperluan nak mandi. Keperluan yang sangat penting. Adakah dia bersuara untuk membantu rakyat-rakyat di Langkawi ni? Sampaikan hari ini rakyat di Langkawi nak buat demo di depan SADA, syarikat air Darul Aman dekat Langkawi tu. Ni dalam bulan puasa ni rakyat nak pergi buat demo depan SADA. Betapa gentingnya situasi mereka di Langkawi. Kerana tak ada ayak. Mana ada Sanusi ni? Mana ada Sanusi ni? Di mana dia ketika rakyat Kedah sedang sengsara dengan masalah ayak ni? Apabila ditanya kepada dia, kenapa 5 loji lawatan air yang sudah lama diberikan peruntukan hampir 1 bilion ni masih belum siap? Alasan yang digunakan ataupun yang diberikan adalah harga barang naik. Masa PKP yang itu harga barang naik. Sanusi secara tidak langsung telah menjawab dua benda dan membuktikan dua benda. Yang pertama, Sanusi telah membuktikan bahawa kerajaan yang mentadbir pada masa itu, pada masa PKP itu, gagal. Lalu menyebabkan harga-harga barangan binaan naik harga. Ini Sanusi punya jawab, bukan saya. Yang keduanya, dia juga telah membuktikan bahawa dia ini gagal mentadbir. Kerana apa? Kerana loji rawatan air di Johor Bahru juga dibina dalam tempoh masa yang sama. Malah dekat Johor Bahru itulah siap pun loji rawatan air. Harga barang binaan tak naik kan dekat sana? Dekat Johor tu. Di Johor tu bandar lagi besar. Lagilah harga barang binaan naik kalau betul ada kenaikan harga barang binaan. Tapi boleh je siap. Sebab apa? Sebab menteri besar Johor ni, dia tak banyak cakap. Dia buat kerja saja. Buat kerja, lepas tu siap lah. Lepas tu nak cakap, cakap lah. Kemudian janji dia pada anak muda berkenaan dengan Litar Lumba. Sampailah ni tak nampak bentuk Litar Lumba, tak nampak apa. Cakap punya cakap punya cakap. Masalah ni tak payah sebut lah. Asyik dengan masalah, 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 masalah. Oi, Sanusi. Rakyat pilih hang jadi menteri besar untuk menyelesaikan masalah. Kalau setiap masalah hang nak menceritakan kepada rakyat, suruh rakyat selesaikan, apa gunanya hang jadi menteri besar? Baik hang jadi kerusi lagi bagus dia jadi menteri besar. Tu, Litar Lumba dekat Semenyih tu, dekat Semenyih Selangor tu, tak ada menteri besar ni nak hebohkan hari-hari pun. Tak ada dia pun nak ceritakan hari-hari pun tentang pembinaan Litar Lumba dekat Semenyih tu. Tiba-tiba siap saja. Tahu-tahu dah siap Litar Lumba dekat Semenyih. Kalau tuan-tuan perasan, si Sanusi ataupun Nusibat ni, dia ni tak pernah salah. Apa pun yang terjadi dekat Kedah ni, apa isu sekalipun yang timbul, dia tak pernah salah dan dia tak pernah mengaku salah. Even dia tak pernah minta maaf pada rakyat Kedah. Saya heran. Walaun-walaun di Kedah ni, rasa dia ni malaikat ke apa? Tak pernah ada salah. Dan tak pernah juga saya jumpa seorang pemimpin Kedah yang sejijik-jijik Nusibat ni. Kerana dia telah memperbodohkan orang Kedah. Apa buktinya dia memperbodohkan orang Kedah? Seorang pemimpin negeri Kedah bercakap di atas pentas menggunakan perkataan-perkataan buruk seperti lan, seperti kot dan sebagainya. Tetapi orang-orang di bawah, orang Melayu Islam kita di bawah ni bertepuk tangan, bergembira, bertakbir. Ini ajaran apa ni? Dia memperbodohkan. Inilah bukti dia memperbodohkan orang-orang Melayu di Kedah ini. Dan hari ini satu persatu timbul permasalahan daripada isu gaji pekerja di Kedah Agro Holding yang tak dibayar selama beberapa bulan. Masalah ayak di Kedah. Tanah rizab orang Melayu dapat dekat bukan orang Melayu
Yang terbaru pula, Majlis Bandaraya Alostak berlaku kejam dengan merampas barang-barang peniaga yang menjaja di dataran Alostak. Majoriti penjaja-penjaja ini adalah orang Melayu Islam kita, anak Kedah kita yang mencari sesuap nasi dalam bulan Ramadan. Bukannya mereka ni nak kaya pun, mereka nak cari rezeki sikit-sikit saja untuk menampung perbelanjaan bulan puasa ni. Hal macam ni kalau berlaku dekat Pulau Pinang ke, terbalik komtar tu, terbalik Jabatan Pulau Pinang tau kalau berlaku dekat sana. Tetapi ini berlaku dekat Kedah. Jadi walaun-walaun butakan mata, pekakkan telinga. Saya minta tolong sekali lagi kongsikan video ini kepada seluruh dunia, menunjukkan kegagalan orang yang bernama Sarusi Makna ni. Mulai hari ini kita gelarkan dia Pak Kaduk. Kerana apa Pak Kaduk? Kerana dia ni paling kuat bersorak. Jadi bagilah dia menang dalam bersorak. Menang bersorak, kampung tergadai. Bak bersorak memang dia A. Bak bercakap memang dia A. Menang bersorak, kampung tergadai. Apa yang tergadai itu? Rakyat sedang merana. Ayak tak ada, peluang pekerjaan tak ada, gaji tak dibayar, bola sepak lingkup litar lumba jahanam. Kalau saya nak senaraikan, banyak lagi yang boleh disenaraikan. Tetapi anda tahu kebenarannya. Wahai walaun-walaun, wahai unta-unta baral. Ingatlah, Sanusi Pak Kaduk. Sekian dulu. Selamat malam. Assalamualaikum.